runtut W175. Selesai pemasangannya. Nah, ini seharusnya dikasih tutup gitu sih, biar kalau hujan nggak nyiprat ke dalam. Cuman ini percobaan aja, jadi ya untuk sementara kayak gini aja dulu. Kayaknya kalau spion kayak gini kurang pantas ya. Pantasnya yang model spion ini, spion jalu. Nanti saya akan coba pasang spion jalu.
Oke, itu dia penampakan W175 dengan spakbor belakang yang sudah dibuka. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih.